Dan selanjutnya program makam atau peta ya. Program PT Sinar Sosro Medan, Harian Metro Medan, CP Duda Kom Medan, CP Imah Kom Medan, CP Duda Mandiri Medan, CP Akro Prima Mandiri, Usaha Perbengkelan, Usaha Kompeksi dan Penjahitan. Seperti kakak-kakak kalian ini yang berdiri di hadapan kita dan sudah dan salah satunya ada yang di sana sedang mengambil dokumentasi. Kita kalian ini adalah pada kemarin baru menyelesaikan program apa atau PKL di Medan. Medan. Kebetulan saya juga yang mengantar mereka ke sana. Kita carikan tempat PKL-nya di sana. Ya, mereka langsung timnya kerja kita turunkan. Sehingga nantinya pada mereka pada saat tamat dari SMK Global tidak takut atau tidak sudah berpengalaman masuk ke lingkungan dunia kerja, makanya kita buat selama 4 bulan. Kalau kita memahaminya, saya rasa cukup lama untuk para penduduk bergabung menjadi perusahaan ya. Oke, perusahaan kita sesuai Medan ini ada di Tanjung Rawal, ada di Masjid Medan, mungkin tidak mungkin saya jelaskan tempatnya satu persatu di mana. Dan selanjutnya rencana masa mana? Program keahlian teknik komputer jaringan. Bisa menjadi operator komputer.